Oke, jadi simpel aja. Kemarin gue lagi searching-searching beberapa game survival dan gue ketemu salah satu game yang Amogus. Gue tertarik sih pas ngeliatnya. Entah kenapa pas pertama kali gue liat, gue keinget Minecraft gitu. Jadi ya, gue coba cari tahu tentang gamenya gitu. Apakah ini harganya berapa, apakah berat, dan ternyata gamenya gratis dan ringan. Ini adalah spesifikasinya, kalian lihat aja. Atau nggak, kalian bisa langsung ke Steam. Iya, game ini ada di Steam, gratis. Nama gamenya adalah Mug atau Mug, gue nggak tahu kalian bacanya gimana. Dan gue udah coba tadi 20 menit pertama. Ya, sedikit berbeda dari Minecraft cara gameplaynya. Tapi entah kenapa pas gue main keingat Minecraft gitu. Dah, jadi gue langsung play aja. Gue harus buat settingan untuk OBS-nya dulu sebentar, sambil nunggu lah. Oke, jadi gue udah fix ya, biar gak usah pakai OBS, pakai Windows Capture aja. Bisa juga ternyata ada. Jadi di sini gua settingnya udah difficulty-nya normal, player damage. Ini kayak friendly fire ya, bisa mukul kawan atau enggak. Survival, scene-nya random aja, biarin dah start. Jadi kalau gua DC atau gua keluar dari ward ini, ward-nya hilang. Jadi enggak usah terlalu niat lalu bikin ward-nya gitu kan. Lu main aja gitu. Dah, jadi di sini gua bakal ya seenggaknya main-main sikit lah ya, nge-review lah ya bahasa. Oke, jadi kita bakal bedain sama Minecraft lah ya. Kita banding-bandingin nih. Pertama, nih ini yang perbedaannya yang jauh dari Minecraft. Di sini ngancurin kayu gak pakai tangan kosong. Nih pakai batu nih. Realistis ya, pakai batu ngancurin pohon, bukan pakai tangan kosong. Minecraft. Tapi gak apa-apa kan. Kan Minecraft, terus tuh bikin crafting table. Di sini crafting table-nya benar-benar table gitu nih, benar-benar meja gitu ya. Udah, lanjut nyari kayu aja. Kita buat tool yang wooden dulu lah. Sini nggak ada pedang kayu ya, pedang langsung yang besi. Jadi ya harus agak speedrun lah ya, kalau mau pedang di awal-awal. Sama ya, di sini kan bisa lihat ya. Dan terlihat jelas kalau mukul kayunya tuh lama, nggak secepat Minecraft. Tapi ya langsung hancur semua sih. Oke, habis itu buat ini bar. Bar ini kayak pegangan lah ya. Baru bikin egg. Nah, ini dia. Big egg. Ayo kita cari kayu. Kayu. Cari iron. Nah, cari iron. Iron atau coal. Ini apa nih? Coal ini kan? Nah, coal. Di sini miningnya gampang. Di permukaan semua. Nggak perlu masuk ke tanah. Nah, ini chest nih. Ini. Kan pas lu mau buka, dia perlu 25 gold. Ini goldnya lu dapat dari bunuh mob. Jadi bumbu numbok, lu buka chest. Chestnya tuh isinya buff sih. Buff yang ngebantu gameplay lah. Ah, ini jangan tekan. Ini kalau tekan keluar mob nih. Entah mob apa. Gua gak tau nama mobnya loh. Bentuknya kayak goblin gitu. Tapi gua gak tau itu goblin atau bukan. Ini rock, batu semua. Udah lah, ambil aja. Langsung ambil 3-3-nya. Ini iron. Nah, ini iron. Iron dia kayak batu yang hitam gini lah. Ini iron. Nah, iron 11. Oke sih, 11 itu cukup banyak. Tuh iron lagi tuh. Nah, ini iron lagi. Ini ya? Ini iron kan? Ya iron aja. Di sini makanan nggak susah-susah kali. Lu makan jamur yang di tanah bisa, jamur FF ya. Jamur FF. Ini gua rekam pakai Windows Capture nih agak nge-lag sih. Tuh, agak FPS drop gitu. Tapi ya mendingan lah daripada pakai OBS, lebih parah tuh daripada pakai OBS. Parah kali. Apa nih? Oh, matahari. Gua tengok ada yang gelap-gelap di belakang, kaget loh. Kirain apa? Cepatlah. Ini malamnya sama kayak Minecraft, kita bakal diserang mob. Nah, tuh udah keluar satu tuh. Makanan. Sini kau. Aduh. Nah ini koinnya nih. Sambil nunggu crafting dulu nih. Crafting, station, furnace. Sabar. Taruh furnace dulu. Wih, dilempar. Nice. Ada lagi. Ini gua gak tahu sih nama mobnya apa, gak ada namanya. Gak ada namanya mobnya. Jadi gua gak tahu. Habis itu masak iron, coal. Nah, sama-sama mirip-mirip lah ya cara masaknya. Kemudian makan. Jangan dulu yang aneh-aneh. Makan dulu. Jamur FF. Aduh, cuma nambah darah, nggak nambah hunger. Ini
Ini harusnya nambah hunger sih, apel. Tambahlah hungerku. Nice. Makan, gak ada sapi loh di sini. Ah, nantilah. Metal 8, oke. Okay. Abis itu bikin anvil. Anvil, nah nih anvil. Gua tadi udah lihat cara biar dapat pedang. Pakai anvil ya. Nah, tool weapon ya. Nah, nih. Iron bar sama birch wood. Tuh, birch tuh yang kayak gini. Ya, kayak Minecraft lah ya. Mirip-mirip birch woodnya. Dan motongnya nggak bisa pakai batu nih. Nggak bisa pakai batu, harus pakai itu. Kapak. Iya, kapak. Harus pakai kapak. Kebuat. Astaga, kebuat loh. Padahal nggak apalah. Kapak. Nah. Ini dia kapak. Gue buat pedang dulu lah. Oke, saatnya membuat pedang. Iron, asik. Armor bisa nggak? Armor, helm. Helm sama sepatu. Dah, helm sama sepatu dulu lah. Ayo, pakai. Asik. Oh, udahlah, gini ya. Asik, udah bisa bertarung sekarang ya. Sudah menjadi seorang petarung. Nah, ini. Ini kan chest nih. Gue ada koin tuh. Nih. Nah, dapat apa nih? Brokoli. Apa tuh efeknya? Health regeneration. Oke, ada health regen sekarang. Gua perlu cari makan ya. Ini dulu. Apple. Apapun yang di lantai, ambil aja. Nah, ini apa? Ambil ya. Makan ya. Semua yang di lantai ini bisa dimakan. Makan ya. Makan. Ambil ya semua. Nah, kalau udah ada pedang, ini lu udah mulai enak nih di malam nih. Karena udah mulai sakit damage kita. Nah, tandanya ini udah gak boleh tekan nih. Gua mau tekan nih. Kita tes lah ya sekali ya. Ini dia nge-summon banyak mob gitu. Oke, okay, 1, 2. Woi, sakit cuk. Mundur. Mundur kalian. Serangan mereka ada enggak? Wih. Nice. Mati semua. Waduh, kok EZ ya? Bisa ditekan lagi ya? Oh, dapat apa nih? Chance to knock back enemy. Mantap. Oke. Jadi lebih OP, lebih kuat lah ya sekarang ya. Nah, makan dulu. Ini yang ungu gak guna loh. Gak guna yang ungu. Makan yang ini ya. Gak mau malam. Ini chest kok gak salah ada yang pakai koin lebih banyak. Koin lebih banyak deh. Dan lebih bagus buffnya, mana ya? Nah nih, chestnya beda warna gitu, dia lebih mahal. Nah, coba gua buka ya. Ya, sama. Dapat yang sama. Tapi bagus sih, chance-nya nambah kayaknya. Kayaknya ya, gua gak tahu sebenernya. Mana mob? Sini mob. Ini apa sih namanya nih? Nama mobnya? Gua gak tahu loh. Apa nih? Challenge Guardian. Ini boss ya, kalau gak salah. Kalau gak salah ini boss. Salah satu boss yang bisa lu lawan, nanti gua lawan lah. Atau enggak gua lawan aja buat video ini. Kita tes menang atau kalah. Tapi sebelum itu gua bagusin armor gua dulu. Pokoknya bagusin armor sama makanan lah ya. Dah, itu dua aja sih. Ini apa nih? Revive the... Oh, ini buat online. Kalau bisa kalau lu mati bisa hidupin. Dah, gua percepat aja sampai bagian gua udah siap peralatan gua lah ya. Apa nih? Gua tadi jalan-jalan ketemu ini loh. Villager ya? Ada villager ya di sini. Oh, tadi main gak dapat loh. Halo bang, trade with the chief. Oh, bisa trade. Oh, pakai koin trade-nya. Oke. Okay. Makanan sih. Oke, okay, makanan bang. Nanti gua beli makanan bang. Wheat. Maling wheat. gak di Minecraft, gak di sini. Maling ya kerjanya. Chest. Nah, ini bisa dibuka gratis ini. Nah, ini ada apa namanya? Burit Treasure Map. Nah, kayak Burit Treasure Map. Jadinya di peta kita ada... Kok nggak ada sih? Harusnya ada loh. Harusnya pas... Nah, pas kita... Ambil ini... Udah... Nah, ini. Nah, kita kesini nih. Ntar ada barang. Nah. Mas, nanti saya balik lagi. Kemudian apa yang bisa saya ambil? Wih, gold.
Ya Iron kok gold sih. Nah, udah gak perlu buat. Steel pan ini, wood. Apa tadi? Tab ya? Tab. Kontrolnya beda loh. Nah, tinggal baju. Oke, tinggal baju. Nah, tuh. Kelihatan ingat. Oke. Wih, siapa bang? Jangan maling bang. Bang. Kok maling bang? Oh, bukan maling. Ini villager. Waduh, villager sini bisa bertahan hidup tuh. Bisa bertumbuh. Salah. Salah cari masalah. Salah gua cari masalah. Ampun, bos. Mungkin pencipta game ini tengok villager di Minecraft. Wah, lemah kali villagernya. Bikin bisa melindungi diri dong. Apa membela diri? Dibikin bisa di sini. Gua kira maling loh, enggak. Lu lihat pasti kayak maling juga kan. Lu makhluk hijau yang lari bawa kantong emas. Maling kan? Dikira maling, udah niat baik pengen nolongin. Mati. Yaudahlah, itu aja lah untuk kali ini. Mungkin ntar gua bikin walkthrough lah ya. Tapi mau walkthrough bingung juga kayak mana di game. Soalnya gua keluar, hilang wordnya kan. Nggak bisa buat walkthrough. Mungkin walkthrough-nya per boss lah. Misalnya gua main sampai ngalahin boss ini. Ntar gua main lagi sampai ngalahin boss ini. Mungkin lah ya. Soalnya sini ada beberapa boss sih. Udah itu aja untuk video kali ini. Sama ya ini sih. Kemungkinan main online juga. Gua nggak main sendiri nih. Soalnya di sini online-nya gampang. Lu tinggal host lobby. Ini click to reveal nih. Ada lobby ID, lu tinggal kasih ke kawan lu aja. Udah, kelar. Udah bisa main online. Gampang main online di game ini. Gak kayak Minecraft yang harus buka server. Dah.